Halo guys, welcome back to Sabara Channel Gaming. Yuk, kita main di sini. Ini apaan ya? Gak ada ya? Yaitu Fishing Simulator by Cloud Entertainment. Oke, thank you udah bikin gamenya ya, teman-teman. Wish, badan apa ini? Wow, kita coba. Ini main apa cuy? Ini baru pertama kali aku masuk sini ya. Ini caster buat apa emang? Oh, sell. No. Alat pancing. Ada pancingnya kocak. Oh, kita mancingnya di sini. Emang banyak ikan di sini, Pak ya? Gimana mancingnya, Pak? Oh gitu. Terus kalau dapat ikan gimana? Eh? Oke, saya lempar jauh ya sampai bubble ikan. Terus nariknya gimana? Oh gitu, jangan sampai kena merah ya. Oke, siap. Malah ke situ kocak. Oh ya ya, gini ya. Oke, terus tahan di hijau. Lumayan santuy ya. Ois, langsung naik level. Sangat mantap ya. Siap. Wow, jauh banget Bambang. Kalau jauh bukannya susah nih nariknya. Oke, kita dapat ikan lagi. Iya, aku dapat ikan dan XP cuy. Aduh. Ngelihat mereka mancing kok enak banget ya. Yaudah, gini aja nih. Loh, kok ikannya bisa dipegang? Oh, ikannya dijual gitu ya. Nah, deket kan di sini. Coba kalau deket bisa nggak? Oh, bisa. Lebih dekat lebih sampai, lebih cepat, cuy. Nah. Op. Oh, sama aja ternyata. Ya udahlah. Kok ada yang berenang sampai ke ujung sana? Ngapain sih? Oke. Oh, beli pancing yang bagus kayaknya nih ya. Oke. Kita beli dapetin 2 ikan lagi baru kita ke shop. Kita akan jual. Nice. Satu lagi. Ada 2 ikan yang sama udah kita dapat. Oke, teman-teman, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen kalian di bawah ya. Kita menunggu 10 viewers dan kita akan lanjut lagi untuk bermain Roblox-nya. Rencananya sih sampai bulan puasa, sampai Ramadan ya. Kita kangen bulan Ramadan. Jadi semoga di bulan Ramadan nanti kita sampai ke 2000 subscriber. Terima kasih teman-teman yang udah dukung dari awal sampai sekarang. Oke. Aku mau jual. Sell all. Oke. Aku udah sell dan shopnya di mana? Adakah shop di sini? Ini apa cuy? 1000. Oh, belinya di sini ya, di peti-peti ini ya. Duit aku ada berapa? Duit. Aduh, baru 91. Terus yang lain lagi di sini apa? Radio. Beli radio buat apa gitu. Di sini juga. Waduh. Play. Kalau play gimana, gratis enggak? Ready to take off. Waduh,
pulaunya nggak kebuka guys, level 10 baru kebuka. Waduh ya. Kalian keluar dari sini ngapain di sini cuy? Ini tempat apa? Oke. Oh gitu. Kalau aku udah punya 3 ikan, aku akan di tempat kamu ya. Oke. Aku akan memancing 3 ikan dengan cepat. Nah. Kita kita pancing 3 ikan dan kita bawa ke situ ya. Semoga ini nggak bisa. Kalau pakai auto clicker jelas ini gagal terus. Oke. Nice, satu. Masih ada 3 lagi. Karena kita akan insyaallah memainkan ini dan juga Minecraft ya. Nanti kita pakai bikin seasonnya, bukan season sih, episode. Semoga kita betah dan tidak ada gangguan di komputer. Kadang itu gangguan di komputer juga termasuk menghalangi buat kita main Roblox ataupun Minecraft dan game-game lainnya. Oke, ada apa ini? Oh, satu lagi, please. Kira-kira kalau kita kasih dia 3 ikan sesuai dengan permintaannya, kita bakalan dikasih apa ya? Oke, udah. Sekarang kita akan ke situ. Apakah dia akan ngasih kita 1 juta koin? Oke. Mr. Rodney. Kenapa harus Rodney sih? Koin. Oke, quest complete. Oh, dia nih quest. Dan di sini tempat kita baru hadir kecil juga ya. Woi, ini tempatnya ini nih, apa? Pet simulator. Ada itunya. WhatsApp. Oh, di sini WhatsApp. Kita cek. Berapa sih buat bot shop? Gak ada kocak suaranya. Level 4. Mancing dulu berarti. Ini apa cuy? 5 ini apa? Oh, nombak ikan kita kocak. Oke. Kita akan menyelam dan semoga kita dapatkan ikan yang mantul. Emang bisa apa? Ada ikan apa ya di bawah laut sana? Kita cari ikan dulu. Kemana kawan nyari ikan? Kita ikuti teman ini. Siapa tahu dia baru juga kesini. Kita bawa tombak cuy. Kok gak ada ikan-ikannya ya? Padahal tombak dikasih. Ini udah paling dasar cuy. Terus gimana kita nombak ikan? Aduh, kacau nih, kacau. Oke, kita bernapas dulu. Ini gak ada ini ya. Kayaknya unlimited kita di air nih. Unlimited air untuk berburu ikan. Berburu ikan unlimited. Tapi ikannya kemana cuy? Kita naik dulu ke atas. Ini nombak-nombak ikan apa nombak orang nih? Udah malam. Oke. Tiba-tiba kita ya kan langsung di ombak sini dan kita kemana ini? Ini gimana cuy? Ikannya di mana sih? Gak jelas banget nih ya.
Saya kira dengan adanya tombak ini kita akan cepat naik level. Ternyata tidak. Gimana mau naik level kalau ikannya pun tidak ada? Okay, sell your piece. Udah, back kita nggak ada apa-apa. Ikannya juga belum ada yang jelas. Ada sih, cuma dua aja. Mungkin karena kita dapatnya sedikit kan ya. Atau nombak ini nih, nombak nombak balon. Enggak ya. Eh, itu kelihatan tadi ikannya. Dari atas sini. Apa ikan-ikan mereka aja yang kelihatan? Tombak ikan ya. Gak ada kayaknya. Itu cuman halusinasi aja. Yaudah kita mancing aja yang bener. Sampai level 10. Baru level 4 cu. Baru level 4. Semoga kita cepet dapat. Nice. Tapi gimana cara supaya cepat naik ya? Apakah ada kode-kode gitu? Kita cek dulu. Biasanya ada di sini. Coming soon. Oke, okay. Request view follow make sure over. Gak ada. Biasanya ada di situ buat masukin kode. Oke. Kan tas pilihannya udah penuh nih. Jadi masuknya kemana nih? Ke back. Oh, back. Wih, ikan baru. Bluefin tuna. Dapat ikan baru. Lumayan itu. Kayaknya mahal. Oh. Ini apa deringnya juga beda nih ya. Jangan sampai naik kocak. Ini malah gagal. Kyo. Terus. Pancing terus sampai kita jadi GG cuy. Nah, apa rata-rata itu XP-nya cuman 150 ya? Nombak ikan apa yang ditombak gitu ya. Ada kapal di situ cuy. Oh iya, 150. Kira-kira ada yang beda gak ya selain 150? Siapa tahu ada yang berapa ratus gitu ya, 200, 300. Oh, full ya. Oke, jual dulu mamang. Kita jual ikan dulu di sini senang di. Oke, saya mau jual semua ikan saya. Woi. Oh, itu epic. Woi, rare cuy. Ikan-ikan seperti itu ternyata rare. Jadi kayak pari itu dia ini ya. Epic sih. Kalau yang tadi rare. Boleh juga. Mungkin dari tingkat kesusahan tangkapan bisa. Tapi kalau kayak gini nih mudah nih. Ini pari kayaknya nih. Kita lihat ini pari. Ah, bukan. Wih, nopis pisser belum apa-apa kita udah jadi nopis cuy. Wih, ada apa itu cuy tadi? Di sana kayaknya mantul-mantul ikannya cuy. Ada ledakan tadi tuh. Oke, terus. Mamang sarang eo. Oh, levelnya makin lama makin naik cuy. Wah, di sana tuh.
Apakah ada tanda-tanda? Tanda-tanda buat kita ke sana. Oke lah. Udah 15 menit kita bermain ini kocak. Pancing-pancingan. Fishing simulator ya. Boleh juga. Kita memancing sampai level berapa? Eh, ada yang 100. Oh, itu 100. Ikan biasa kayak gini 100. Pantesan lambat ya. Jadi ada yang 100. 150 itu udah gede kali. Uncommon butterfish. Eh, kita lempar jauh-jauh bisa nggak ya? Ke atas langit. Wih, jauh bet dia. Siapa tahu kan ikannya sesuai ya. Coba kita lihat ikan yang jauh ini dapat ikan rare kah atau epic? Waiting, waiting. Semoga ya, semakin jauh semakin mantul. Kalau sama aja kan bikin capek, cu. Sama aja, kocak. Mending di samping sini. Itu di sana ngapain? Aduh, salah. Tapi aku penasaran yang tombak ini, cuy. Kira-kira cara gunanya gimana ya tombak nih? Apakah kita harus ke sebelah sana? Atau ada kolam ikan orang yang harus kita tombak? Aduh, ada-ada Jun ya. Kira ini ikan tadi. Mau saya tombak nih. Seru juga dia malam-malam ya. Mancing mania. Oke, satu kali lagi level 7, cuy. Ngapain orang nih ya? Sibuk sendiri gitu. Astagfirullah. Kan enggak fokus gara-gara dia kesini. Itu, cuy. Itu tuh. Ikan hiunya. Cepat ikan hiu. Ada ikan hiunya tadi. Langsung serang. Tadi ada ikan hiu sumpah. Apa jangan-jangan kita harus ngkilkan hiu itu ya? Bentar, kita cek dulu. Aku cek dulu ya. Oh, itu tuh. Oh, iya, kita harus beli bot dulu. Iya kan, beli kapal terus cari ikan hiunya. Waduh, buset. Kenapa enggak kepikir dari tadi ya? Kita cek harga botnya dulu. Jadi perasaan aku ngecek harga bot ya. Wih, kena matahari dan air pun berubah menjadi hijau, kayak lumut ya. Aduh, mancing sekali dulu. Iya, kita pakai bot terus kita cari. Kayaknya tadi paus ya, bukan hiu. Kita cari dulu. Semoga harganya murah. Dan ada yang... Wih, itu sana kan? Masih ada. Ini kenapa nih pancing gak bisa? Ini pancing rusak. Oh, masih bang. Oh, di air. Oke, sekali lagi.
coba. Kenapa cuy? Kok gak bisa lagi ya? Ntar dulu ya, santuy. Eh, ada ininya ya? Apa katanya tadi? Pin supplier shop. Supplier. Oh, di sini kamu. Backfetnya juga ada, cuy. Kompas pun ada, ya udahlah. Tapi uangnya enggak ada. boat tadi di sini kalau enggak salah. Ini di sini. Di sini. Kira-kira dia jual enggak ya? 2400, bagus. Dan aku berharap semoga ini permanen ya. Astaga, astaga. Healthnya ada juga, berarti emang nanti itu berat gitu ya di sana, bisa diserang sama binatang lain, ikan-ikan lain. Oh, mereka beli tas begitu ternyata ya, supaya banyak dapat. Oke, siap. Oke, siap. Saya sudah mulai mengerti. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton. Kita akan lanjutkan lagi di next video. Siapa tahu kita bisa berburu ya, Mamang ya. Kita berburu yang lebih besar lagi dan kita bisa buka yang lain lagi. Oh, ini 1000, cuy. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Jangan lupa klik like, subscribe dan komen kalian, teman-teman. Dadah. Sampai jumpa. Thank you. Bye.